ataupun soket yang telah siap wiring. So dinding dah ditampak dengan simen hitam dan simen putih. So tu lubang ceiling tu kita akan tampal kemudiannya. Okey, kita akan tampal lubang ni, lubang ni sebab saya nak tarik itu apa? Nak tarik pula. So ni dinding kita tampal dengan simen hitam dan simen putih. So tak ada apa-apa hack lah. So cantik, keadaan cantik semua. Okey, ni soket yang wiring satu circuit, satu soket. So saya akan buat connection fitting di sini nanti. Pasang soket double double soket sini, okey. So ini neutral ni live lah. So ni earth. Okey, so kita pasang soket. So ni live. Kita potong satu-satu lah. Agak-agak lah. Dua macam tu. So kita neutral. Live tu ni. So kita akan looping dua lah. Masuk ni satu lagi. Kita pakai soket. Dia ada live neutral. Live neutral earth. So untuk live neutral earth, so kita akan sambung untuk looping. Kita akan connect sebelahnya. Nak bagi dulu ada current. So kita masuk table ni. Okay, ini live. Siap, pakai player, boleh grip kuat, mau ada putus. So kita akan ambil neutral. Neutral, kita agak-agak dua genggam macam tu. Neutral, masukkan neutral. So kalau nak guna kabel warna sama tak apa, boleh. Tapi cuma kena marking betul-betul lah. Tak salah twist kan, salah sambungan. Okay. So yang ni pun kita buang pipe ni. So pipe ni akan ganggu ganggu dia punya, ganggu nak masuk soket ni. So kita sambung neutral, So saya buat ni current dah off dah. Ni tak sambung lagi DDP. So tak ada masalah. Okay. Okay, siap. Okay, kita ni kita buat earth agak-agak je. Ini earth. Yang penting kita marking. Yang penting kita marking lah. Kita marking lah kabel. Tak masalah pasang kan. Senang, mudah. Kita cuci cantik. Kita wire ni saja saya boleh panjang. Nanti bila-bila ni kita boleh tarik kat atas ke apa masalah kan. So ni line. Okay. So kita boleh connect sini dulu. Takut kita lupa. So ni soket dah. Baru soket baru. So soket baru. Buka bawah ni. Bawah ni ada bawah ni tu. Ni kat ni. Okey. So kat saya kat sini kita tengok ada ada live neutral earth. Dia ada marking. So kita ikut saja.
Tak masalah. Buka siap-siap. Siap. Okey. So ni earth. Siap. Okay. Kita masuk ni earth. Ada tanda logo dia. So kita masuk ni. Panas sikit. So kita buka flat lah. Siap dah. So kita akan buat satu lagi sebelah. Okay. Kita susun cantik-cantik. Okay, masuk sikit dulu. Kita pakai drain boleh. Aku 1 inci ataupun 1 inci boleh. Sebab dia nak agak dengan base tu. Okay. Tunggu sebelah ni. Okay. Okay, macam ni pula. Sebab kita nak pakai dia punya apa, dia punya tu, dia punya adjust. Okay. Dia punya adjust, dia punya kedudukan. Betul kan ni macam mana? Okey. Kita tunggu ni. So, kita akan apa? Kita akan kena ejah dengan ni. So, sebelum situ. Sudah so, siap. Okay, soket siap. So nanti kita akan buat connection di DB lah. So yang ni, putih ni kita akan tampai yang buat semen. Okay, sekian. Terima kasih kerana menonton channel Prata Guru. So nanti saya akan buat video untuk connection di DB untuk current supply ni. So apa-apa pun, terima kasih. Assalamualaikum.